Sumi no hi wa uchi de nani-nani imasu. Jawaban yang tepat adalah Minasan, o genki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Gambaro. Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Bertemu lagi dengan saya Nihongo Gambaro. Hari ini, ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi mengenai latihan soal JLPTN 4 bagian Bumpo. Sebelumnya sudah saya bahas dua video mengenai JLPTN 4 bagian Bumpo. Kali ini bagian ketiga pun saya akan membahas lagi mengenai Bumpo, dan pembahasan hari ini terdiri dari 20 soal. Ja, ikimasho. Nani-nani Eakon o tsukete mo ii desu yo. Jawaban yang tepat adalah Atsukatara. Kita lihat Atsukatara berarti nomor 4. Jawabannya adalah Atsukatara Eakon o tsukete mo ii desu yo. Atsukatara itu artinya adalah kalau panas. Kalau panas boleh menyalakan AC. Atsukatara Eakon o tsukete mo ii desu yo. Nibang, ototo wa benkyou mo shinai de nani-nani imasu. Jawabannya adalah Sambang, asonde bakari imasu. Jadi jawabannya adalah sambang, ya. Asonde bakari imasu itu artinya apa sih? Kita lihat arti dari kalimat full ini. Ototo wa benkyou mo shinai de asonde bakari imasu. Adik saya belajar pun enggak, kerjaannya hanya main. Jadi asonde bakari imasu itu artinya hanya bermain atau bermain melulu, bermain terus-terusan. Jadi rumusnya adalah te bakari imasu. Misal makan terus, makan melulu, berarti tabete bakari imasu. Ototo wa benkyou mo shinai de asonde bakari imasu. Sambang, karen san ga totsuzen nani-nani no de odorokimashita. Sumimasen, ini ada kesalahan ketikan, ini jangan dihiraukan, ya, diabaikan saja. Karen sangga totsuzen nani nani no de odorokimashita. Jawaban yang tepat adalah Nibang nakidashita. Kata kerja asalnya adalah nakimas. Bentuk mas apabila masnya dicoret ditambah dashita itu artinya tiba-tiba. Nakidashita, tiba-tiba menangis. Karen sangga totsuzen nakidashita no de odorokimashita. Saya terkejut karena saudara Karen tiba-tiba menangis. Jawabannya adalah Nibang. Yombang, sensei, kono kotoba wa nani-nani imi desu ka? Jawaban yang tepat adalah Sambang, doyu. Sensei, kono kotoba wa doyu imi desu ka? Ya, kalimat ini artinya adalah Sensei, kono kotoba wa doyu imi desu ka? Kotoba ini atau kosakata ini artinya apa? Jadi untuk bertanya arti sesuatu kalimat atau suatu kosakata, gunakan doyu imi desu ka? Artinya apa? Seperti itu, ya. Sensei, kono kotoba wa doyu imi desu ka? Gobang, watashi wa keshigomu o wasureta no de tomodachi ni kashite nani-nani. Jawaban yang tepat adalah moraimashita sambang. Kita lihat di sini tomodachi ni, partikelnya adalah ni. Berarti gunakan moraimashita, artinya menerima. Watashi wa, saya, keshigomu o wasureta no de, karena lupa membawa atau lupa penghapus, tomodachi ni kashite moraimashita. Menerima pinjaman dari teman. Tomodachi ni kashite moraimashita. Menerima pinjaman dari teman. Rokubang, kaze ga totemo nani-nani gakko ni ikimasen. Jawaban yang tepat adalah Ichibang, tsuyoi no de. Kaze ga totemo tsuyoi no de gakko ni ikimasen. Karena anginnya terlalu kencang, totemo sangat kencang, gakko ni ikimasen. Saya tidak pergi ke sekolah. Tsuyoi no de, karena kuat atau kencang, ya. Jadi no de ini artinya sama dengan desu kara, karena. Tsuyoi no de gakko ni ikimasen.
7番 Tonari no heya kara denwa no oto nani nani kikuemas. Jawaban yang tepat adalah 4番 ga, partikel ga. Tonari no heya kara, dari kamar sebelah denwa no oto ga kikuemas, terdengar suara telepon. Jadi kikuemas gunakan partikel ga. Nani nani ga kikuemas, terdengar sesuatu. 8番 Kono kutsu nani nani i desu ka? Dozo. Jawaban yang tepat adalah 4番 haite mite mo i desu ka? Jadi ini untuk meminta izin. Kono kutsu haite mite mo i desu ka? Apakah saya boleh mencoba sepatu ini? Dozo, silakan. Jadi rumus untuk meminta izin adalah temo i desu ka? 9番 Yasumi no hi wa uchi de nani nani imasu. Jawaban yang tepat adalah 1番 Nete bakari imasu. Ini sama seperti soal yang tadi sebelumnya ya. Jadi nete bakari imasu artinya adalah tidur terus-terusan, atau tidur hanya tidur saja, atau tidur melulu ya. Yasumi no hi wa uchi de nete bakari imasu. Pada hari libur saya di rumah tiduran saja. 10番 Kare wa watashi tachi ga heya ni haitta nani nani doa o shimeta. Jawaban yang tepat adalah 3番 atau de. Kita lihat di sini haitta. Haitta atau de artinya setelah. Ya, rumusnya adalah kata kerja bentuk ta ditambah atau de. Artinya setelah. Kare wa dia watashi tachi ga heya ni haitta atau de. Setelah kita semua masuk ke kamar, doa o shimeta, menutup pintu. Jadi yang menutup pintu adalah kare atau dia. Haita atau de, setelah masuk. Ju ichiban, sang sukang tatemo kanojo nani nani henji wa konakatta. Jawaban yang tepat adalah ichiban, kanojo karano. Kita lihat arti seluruhnya, sang sukang tatemo, walaupun sudah berlalu 3 minggu, kanojo karano henji wa konakatta. Jawaban dari dia konakatta, tidak datang. Jadi maksudnya henji ini adalah jawaban pesan atau sesuatu ya. Jawaban misal ngirim pesan ngajak jalan ya ke kanojo, tetapi 3 minggu juga belum ada jawaban. Nah, itu maksudnya dari henji. Henji itu jawabannya ya atau tidaknya ya. Kanojo karano henji wa konakatta. Jawaban dari dia ya, untuk menekankan karano henji. Kanojo karano henji atau kanojo no henji, makanya digabungkan kanojo karano henji wa konakatta. Jawaban yang dari dia belum datang. Jadi jawabannya adalah 1番 kanojo karano henji. 12番 Shukuda yo nani nani kara nemas. Jawaban yang tepat adalah 3番 site. Kita lihat di sini site kara artinya setelah. Sukuda yo site kara nemas. Setelah mengerjakan PR saya tidur. Ya, bentuknya adalah te kara. Site kara, tabete kara, benkyo site kara. Itu artinya adalah setelah melakukan suatu kegiatan. 13番 Anata nani nani ichiban shitai koto wa nan desu ka? Jawaban yang tepat adalah 2番 Jawaban yang tepat adalah semaseng. Jawaban yang tepat adalah 2番 Anata ga ichiban shitai koto wa nan desu ka? Ichiban shitai koto, apa yang kamu paling ingin lakukan? Anata ga ichiban shitai koto wa nan desu ka? 14番 Watashi wa doustemo ie ni kaeranakereba naranai. Jawaban yang tepat 2番 ya. Kaeranakereba naranai, harus pulang. Watashi wa, saya, doustemo, bagaimanapun ie ni kaeranakereba naranai, harus pulang ke rumah. Rumusnya adalah nakereba naranai atau nakereba nari masen. 15番 Nihongo no sensei ni naru nani nani daigaku e hairimashita. Jawaban yang tepat adalah 4番 tame ni nihongo no sensei ni naru tame ni daigaku e hairimashita. Demi menjadi
guru bahasa Jepang, saya masuk ke universitas. Naru tameni. Tameni bertemu dengan Futsukei, ya bertemu dengan Jisokei, maka menjadi artinya demi. Nihongo no sensei ni naru tameni daigaku e hairemashita. Juroku bang. Kodomo tachi ga doubutsuen no nani nani o tazuneta. Jawaban yang tepat adalah 4番 ikikata. Kodomo tachi ga doubutsuen e no ikikata o tazuneta. Tazuneta di sini artinya adalah bertanya. Ikikata artinya cara pergi. Kodomo tachi ga anak-anak doubutsuen e no ikikata o tazuneta, berkata mengenai cara pergi ke kebun binatang. Junana bang. Watashi wa shorai isani naru nani nani desu. Jawaban yang tepat adalah 2番 tsumori. Watashi wa shorai isani naru tsumori desu. Saya di masa depan berniat menjadi dokter. Di sini kita lihat naru tsumori desu. Artinya adalah berniat menjadi. Bila Futsukei bertemu dengan Sumori, maka artinya adalah berniat. Narut Sumori desu, berniat menjadi. Ikut Sumori desu, berniat pergi. Dan seterusnya ya, gunakan Jisokei bertemu dengan Sumori desu, artinya berniat. Juhachi bang, saiking mai asa joginggo nani nani yoni narimashita. Jawaban yang tepat adalah 4番 suru, saiking mai asa joginggo suru yoni narimashita. Belakangan ini saya setiap hari menjadi terbiasa melakukan jogging. Jadi suryo ni narimashita, menjadi terbiasa. Jukyu bang, hima dakara gemu nani nani shimasho. Jawaban yang tepat adalah demo ya. Hima dakara gemu demo shimasho. Karena ada waktu luang, ayo kita main game dan lain-lain. Artinya seperti itu. Niju bang, kono chikaku ni Starbucks ga nani nani desu yo. Jawaban yang tepat adalah 4番 dekiru rashii. Kono chikaku ni Starbucks ga dekiru rashii desu yo. Di sekitar sini katanya akan dibangun atau rampung Starbucks. Ya, kita lihat dekiru rashii. Dekiru rashii ini adalah ya kata kerja asalnya dekiru. Dekiru artinya akan dibuat atau rampung. Nah, rashi ini menunjukkan bahwa kita menyampaikan informasi yang kita dengar dari orang lain atau informasi dari mana asalnya, ya kita menyampaikan kepada lawan bicara kita. Dekiru rashi desu yo, katanya atau sepertinya akan dibangun Starbucks di sekitar sini. Ya, sekian penjelasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk minasang yang sedang mempelajari bahasa Jepang untuk menempuh ujian JLPTN 4. Semoga lulus dengan nilai yang baik. Gambatte kudasai. Arigato gozaimasu. Ja, mata ne.